makhluk hidup semuanya. Kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon One Punch Man yang murah, aman, cepat, dan terpercaya, toko Wendy GG jawabannya. Pilihan kuponnya banyak, metode pembayarannya lengkap, bank transfer, e-wallet, sampai minimarket juga ada. Tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak, gue saranin langsung aja kontak admin lewat WhatsApp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Top up di toko Wendy GG. Assalamualaikum, halo, makhluk hidup semua. Lalu balik lagi di channel Gaming Channel yang gak jelas keberadaan tapi yang jelas channel yang ada di video kali ini. Karena banyak yang nanyain, bang kapan gacha kupon ungunya, emang lu nabung? Hey, ini private server, nabung gak penting teman-teman ya. Kita harus gacha di video kali ini tentunya di game One Punch Man Brutal. The Strongest-nya lagi teman. Teman semuanya, untuk event dia belum ada yang baru teman-teman ya. Belum ada yang baru untuk event guys, masih bingau-bingau gitu aja. Event masih belum ada yang baru. Kupon juga udah gue siapin ya di 180. Teman-teman jadi enakin aja kita ke 180 gaskan all in. Tujuan, wah ini besok ya. Tujuannya siapa bang? Mungkin itu menjadi salah satu pertanyaan kalian. Tentu tujuan gua adalah mencari DPS. Untuk early kayak gini DPS sangat broken. Apalagi kita udah dikasih free core-nya si bom ini. Teman-teman, jadi menurut gua core bom ini sedikit ke counter dengan adanya siapa, yaitu adalah karakter yang sehari ini atau hari ini akan gue incer. Itu adalah si, mana sih dia? Metal Bat, teman-teman. Karena logikanya, pas gue dulu main di resmi, Metal Bat itu broken banget. Tapi dia ke counter sama Corgeryu. Nah, sedangkan sekarang bannernya aja udah masuk Goketsu. Kalau kita lihat meta atau album SSR Plus, itu next dari core-nya itu ada di Drive Connect, teman-teman. Gua nggak tahu berapa bulan lagi atau berapa minggu lagi muncul Drive Connect di server ini, tapi intinya Geryu Gansop udah lewat. Artinya Metal Bat akan semakin broken sekali, teman-teman. Cuman yang jadi pertanyaan, andai kata gua hoki dan dapet, salah adik-adik. Salah cenaman. Andai kata gue dapat Metal Bat, gue yakinin dulu aja, gue checklist. Andai gue dapat batu Metal Bat, dari mana gue dapat Metal Batnya? Itu yang jadi pertanyaan gue sih guys. Kalau di preview sih ada sih, ada Metal Bat, ada sih. Tiket merah tuh ada Metal Bat gak sih guys? Oh ada Metal Bat ya. Anjing, mending Metal Bat gue dibanding Phoenix Man ya. Kemarin pas gacha tiket tiket merah ya guys ya. Cobain deh tiket merah dulu, kali aja hoki dapat Metal Bat, cuy. Karena kalau gue dapat batunya nggak punya Metal Batnya percuma. Gimana ya? Gak bisa, guys. Nih, mana sih Metal Bat? Nih, andai kata gue dapat batunya, Hero Stone sih kayaknya cukup ya. Dapatnya dari mana? Ini pertanyaan sih. Hero Stone sih kayaknya cukup, guys. 4 udah cukup. Memiliki SSR Metal Batnya ini yang gue jadi pertanyaan. Ini broken banget, cuy. Jujur ya, ini salah satu karakter broken emang ke counter sama Geryu. Cuman di server ini Geryu gak ada. Itu yang makanya gue sangat merekomendasiin ke kalian ambil Metal Bat. Atau gue punya trik buat kalian mungkin yang lagi seneng reroll ya. Gue punya trik gacha tiket merah dapetin satu Metal Bat. Itu satu poin dulu aja. Dari tiket merah dapat Metal Bat, lalu gacha di tiket ungu cari materialnya. Aduh ini binatang apa sih cowok? Ganggu punggung gua guys. Lalu cari batu awakeningnya Metal Bat, teman-teman. Kalau menurut gua sih mending kayak gitu, teman-teman ya. Itu enak banget nantinya, kalian enak banget. Tapi semoga aja gua bisa hoki lah. Gacha di sini wishlist Metal Bat dapat juga SSR Metal Batnya. Gas kan pakai teori berdiri burung, burung berdiri di tangga nomor 2. Gas kan. Pilih lain juga. Anjing lainnya sekarang 37 ya. Oke, gas kan. Udah pilih wishlistnya? Oke, udah pilih wishlistnya. Bismillah batu. Gasken. Sebenarnya sih semuanya broken ya, SSR Plus ya. Cuman kalau dibilang paling bagus sih, kalau gue lihat Metal Bat sih guys. Oh, karakter baru kah? Makanannya sudah datang, Mosquito Girl. Oh, baru ya? Mosquito Girl baru ya? Mayan lah guys ya. Oke.
Oke, pembukaan yang menarik, dapat 2. Oke. Masih belum dapat, teman-teman, agak sulit ya, begitu sulit dapatkan batu. Apalagi batu metal bed. Metal bed. Kencing batu si metal bed, cok, susah bener. Come on. Ya, elah baru lagi. Apa nih? Oh, si ini Choze. Oke, okay, nice dapat Choze. Anjro tahu. Ini apa sih monster ya? Itu apa sih monster apa? Hero juga gua dapat hero-nya. Aduh. Oke, okay, kalem. Bisa yuk, hoki yuk. Hoki yuk. Wush, gila. Langsung karakter baru. Juara 1 bagusan. Nice. Yuk hoki yuk, karakternya metal bed, dapat metal bed batunya yuk. Langsung awakening, langsung bantai-bantai arena aja, percaya sama gua. Metal bed please. Tutup mulut dan lihat baik-baik. Tutup mulut. Ini kalau enggak salah Tatsu deh. Anjing kagak butuh flashy please. Tapi kalau bulan depan keluar flashy please bisa sih. Ya elah gue pengen metal bed, cok. Aduh, dapatnya limitednya. Ajit, malah flashy flash, guys. Ada Tatsu V2 sih. Enggak mau, cok. Maunya anjrit, metal bed yuk. Dari mana ya dapat metal bed yang pasti gitu ya? Belum, cok. Bener emang, berarti emang bener trik gua andai kata kalian mau reroll ya. Siapa ini? Aku hanya ingin melindungi kotaku. Metal bed ya? Watchdogman. Aduh, Watchdogman, guys. Watchdogman tuh ada yang SSR enggak sih? SSR plus enggak sih? SSR Watchdogman tuh GG. SSR plusnya tuh jelek, SSR-nya GG. Oh iya, benar. SSR-nya GG, cuy. SSR plusnya jelek. Benar-benar bagus. Flashy flash. Bagus, cuy. Bagus nih. Ini kalau bulan depan dapat flashy flash sih gua enak ya. Udah punya karakternya, cuy. Metal bed please. Susah banget ya. Batunya juga belum keluar, anjir. Aku hanya ingin ya, met. Anjir lagi, cuy. Gila, wait, di spam watchdogman, guys. Di spam watchdogman, cuy. GG sih, cuman pengen metal bed, cuy. GG sih, salah satu karakter yang umurnya panjang sekali ya watchdogman, guys. Anjir. Wah, susah banget ya. Reroll kah? Susah, cu. Serius, guys. Serius, susah nih. Kuponnya tinggal berapa? Tinggal 80, guys. Adakah keajaiban metal bed sama batunya? Please, metal bed dan batunya. Come on, please. Welcome to the bond and the world and the championship. Please. Bapak dia, please, cu. Agak dapet, guys. Susah juga ya. Wah, ini bener-bener gambling sih, cuy. Maksudnya kalau lu ngincer metal bed, dapat batunya hoki gak punya metal bednya dari mana ya? Ini bener the real gambling sih. Wah, gila. Susah banget, bro. Gak tau dah. Aduh. Berarti bener, cuy. Trik gue berarti kalau emang kalian mau ngincer metal bed ya, rerollnya di tiket merah sama tiket ungu sih. Kalau dua tiket itu gak dapat metal bed, percuma dapat batunya, lu percuma nggak bisa nge-fusion dong. Wah, ini nggak tahu, guys. Nggak tahu reroll nggak ya, kurang. Tapi karakter bagus sih, dapat watchdogman, dapat flashy flash yang kalau emang bulan depan atau next SSR plus keluar flashy flash, gue udah enak banget. Cuma sebenarnya nggak dapat flashy flash pun tetap enak sih. 100 kali gacha pun dijamin batunya ya, kalau hoki dapat batu awakeningnya dan dijamin karakternya. Jadi kayaknya oke-oke aja deh. Gak dapat flashy flash tadi, cuman oke lah, lumayan lah. Anjir. Apa ini, cok? Kok malah king ya? Guys ya?
Kok jadi bingung nih? Aduh, kok jadi king ya? Pusing jadi pala gue, cok. Oke, nice. Cuy, ini real. Kalau dapat SSR plus si metal SSR metal beta ini real, gue hoki banget, guys. Ini tinggal nyari karakter doang, guys. Gue nggak tahu dari mana ya. Gue nggak tahu, guys, dari mana. Jujurly itu the bone, guys. Kagak tahu gue. Nggak tahu nih dari mana ya. Gue cuma punya satu kesempatan di sini doang, 10 kupon, guys. Dengan chance SSR 3,5% dan itu masih diundi. Kalau gue hoki dapat metal bat, teman-teman, gue nggak tahu bisa dapat apa enggak. Udah hoki sih dapat batunya, cuman nggak tahu deh. Itu yang tadi gue bilang sih, emang kalau emang pengen coba reroll sih, saran gue tadi ya, dapetin metal batnya baru gacha batu metal batnya, teman-teman. Dan kayak gue contohnya punya batunya tapi nggak punya metal batnya, akhirnya jadi begini aja, mubajir, teman-teman. Dan kupon habis. Penukaran ada nggak? Aduh, penukarannya si metal kenet lagi, bro. Ini bisa di nggak bisa di refresh ya? Anjing, ini kalau pertukarannya metal bat, ini gue beli 8 langsung gue punya metal bat, cok. Aduh, pusing pala gue, guys. Dari di sini bisa dapat metal bat sih, tapi chance-nya kecil, guys. Apa kita gacha lagi habisin semuanya, teman-teman? Berapa tuh? 23. 23 berapa? 70. Gas, habisin gas. Gas demi metal bat, teman-teman. Gas, teman-teman. Please, guys. Yuk, gua udah all in demi metal bed. Please dapat metal bed. Oke, masih belum oren. Please dapat metal bed. Please. Lanjut part 2.